إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة والأخوات كوم مسلمين دا المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. Para pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada, alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini, di 10 awal daripada bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita bersama pelajaran bahasa Arab yang mana kita sudah kembali masuk ke al-mujallad al-awwal, jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke ad-darsul awal, pelajaran yang pertama, dan hari ini kita akan mengulang kembali atau mengulas kembali, murajaah kembali dari halaman 9, safha 9, untuk kemudian kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya, yakni ad-darsul tsani, pelajaran kedua. Dan tentu hal yang perlu diingatkan di sini bagi al-ikhwah wal akhwat sekalian yang belajar bahasa Arab, tentu belajar bahasa ini tidak bisa putus-putus. Yakni tidak bisa Anda malam ini hadir mungkin setelah itu Anda hilang. Atau malam ini Anda datang tapi setelah itu beberapa pekan kemudian Anda tidak ada. Ini cara belajar yang tidak benar dan cara belajar yang tidak akan menghasilkan apa-apa. Antum bagi al-ikhwah wal akhwat sekalian yang ingin tentu belajar bahasa Arab ini berbekas, ingin belajar bahasa Arab ini mencapai kepada tujuan akhirnya, sebagaimana pernah kita sampaikan bahwa tujuan akhir belajar bahasa Arab ini adalah untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Dan wasilahnya adalah dengan mempelajari bahasa Arab ini. Maka di antara wasilah yang bisa kita lakukan agar kita sampai kepada tujuan akhir daripada belajar bahasa Arab ini adalah kita berupaya rutin untuk hadir. Kita berupaya rutin untuk mengikuti pelajaran bahasa Arab ini. Karena belajar bahasa Arab ini seperti kita naik tangga. Pertemuan pertama maka seperti anak tangga yang pertama, pertemuan yang kedua seperti anak tangga yang kedua, dan begitu seterusnya. Setiap pelajaran membangun pelajaran berikutnya, dan pelajaran sebelumnya akan mempermudah pelajaran setelahnya. Maka kalau Anda tidak hadir di kesempatan hari ini misalnya, kemudian minggu depan lalu hadir, lalu minggu depan lagi tidak hadir, begitu seterusnya, Anda tidak membangun apa-apa. Anda hanya membangun impian-impian yang tidak akan tercapai. Maka hendaknya setiap siapa saja yang ingin belajar bahasa Arab ini, disiplin yang tinggi, komitmen yang cukup kuat, semangat yang tinggi, dan tentu setelah itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan agar Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita kepada tujuan akhir daripada belajar bahasa Arab ini, yakni untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Ma'asyiro al-ikhwah wal-akhwat sekalian, juga yang tidak kalah pentingnya adalah murajaah. Hal yang kedua yang ingin saya ingatkan di sini adalah mengulang kembali pelajaran yang telah lalu. Tadi sudah saya katakan bahwa pelajaran yang lalu adalah pondasi memahami pelajaran setelahnya. Kalau Anda tidak murajaah atau tidak ingat pelajaran yang lalu, maka yang sekarang akan lebih sulit. Dan begitu seterusnya. Kalau Anda ingin membangun keilmuan apa saja, bukan hanya bahasa Arab, tapi apa saja keilmuan itu, lebih-lebih ilmu-ilmu syar'i yang merupakan warisan para nabi dan para rasul, perlu untuk dimurajaah.
perlu untuk diulang kembali. Apa yang telah kita pelajari hendaknya terus kita ingat, sehingga apa yang telah kita pelajari itu membangun dan membuat kita mudah untuk memahami pelajaran setelahnya. Dan di kesempatan malam ini, sedikit kita review apa yang telah kita pelajari. Alhamdulillah mumpung masih belum banyak yang kita pelajari, masih beberapa halaman saja kita pelajari, maka murojaah insya Allah tidak begitu terbebani, karena hanya sedikit saja. Yang pertama, ma'asyar ikhwah, yang sudah kita pelajari di sini adalah kata tunjuk hadha. Kata tunjuk hadha, ya artinya ini, yang dirangkai dengan kata-kata benda yang telah kita pelajari sejak awal ad-darsul awal. Seperti misalnya, hadha kitabun, hadha qalamun, dan seterusnya. Kemudian setelah itu, ditambah dengan kita mendapatkan kata tanya ma. Ditambah dengan kita mendapatkan kata tanya ma, yang kata tanya ini untuk benda-benda yang tidak berakal. Nah, dalam bahasa Arab ini, isim ini terbagi menjadi dua. Ada isim al-aqil, dan yang kedua ada isim ghairu aqil. Kata benda yang berakal dan kata benda yang tidak berakal. Kata benda yang tidak berakal kita gunakan ma. Ma hadha. Kemudian juga sudah kita dapatkan kata tanya lainnya selain ma, yakni a. Apakah? Yang mana a ini jawaban untuk pertanyaan a ada salah satu daripada dua kemungkinan, kalau bukan na'am atau la. Kalau bukan na'am atau la. Kemudian yang alhamdulillah sudah kita bahas juga, dan ini murojaah kita malam ini, adalah kata tanya tambahan yang ketiga, yakni man. Sehingga ada tiga kata tanya yang sudah kita pelajari. Yang pertama ma, yang kedua a, yang ketiga man. Man di sini, kalau tadi ma untuk ghairul aqil, untuk yang tidak berakal, kalau man untuk yang al-aqil, untuk yang berakal. Maka misalnya ada seseorang lewat di hadapan kita, maka kita katakan man hadha. Kita katakan kepada orang yang lewat ini, misalnya kita tanya man hadha, siapa ini. Tapi kalau yang lewat kucing misalnya, yang lewat kucing di hadapan kita, tidak mungkin kita katakan man hadha. Kucing atau benda mati yang masuk dalam kategori tidak berakal, kita gunakan kata tanya ma. Beda dengan man. Dan silakan bagi al-ikhwal sekalian lihat halaman 9. Kita murojaah kembali. Kita mulai dari judul man hadha, dari situ. Silakan bagi al-ikhwal akhwat sekalian di manapun antum berada, silakan buka bukunya. Safha 9, halaman 9. Halaman 9 kita baca sama-sama. Istami'u thumma kariru, dengarkan kemudian kita ikuti sama-sama. Man hadha, man hadha, man hadha, hadha tabibun, hadha tabibun, man hadha, man hadha, hadha waladun, hadha waladun, man hadha, man hadha, hadha talibun, hadha talibun, ahadha waladun, ahadha waladun, la hadha rajulun. Halaman berikutnya, ma hadha, ma hadha, hadha masjidun, hadha masjidun, man hadha, man hadha, hadha tajirun, hadha tajirun, hadha kalbun, hadha kalbun, ahadha kalbun, ahadha kalbun, la hadha qittun, la hadha qittun, hadha himarun, hadha himarun, أهذا حمار؟ أهذا حمار؟ لا هذا حصان. لا هذا حصان. وما هذا؟ وما هذا؟ هذا جمل. هذا جمل. Berikutnya, ما هذا؟ ما هذا؟
هذا ديكن هذا ديكن من هذا من هذا هذا مدرس هذا مدرس أهذا قميص أهذا قميص لا هذا منديل لا هذا منديل نعم ini sudah kita baca di pertemuan yang lalu sudah kita terjemahkan juga. Anda minta al-ikhwah di studio siapa yang membaca kemudian diterjemahkan. تفضل. بسم الله. من هذا؟ هذا طبيب. نعم. أنتم ترجمكن. siapa ini? ini seorang dokter. نعم. من هذا؟ siapa ini? هذا ولد. ini seorang anak laki-laki. من هذا؟ siapa ini? هذا طالب. ini seorang siswa. نعم. Ahadha waladun? Apakah ini anak laki-laki? La, hadha rajulun. Bukan, ini laki-laki. Laki-laki dewasa. Dewasa. Naam. Ma hadha? Apa ini? Hadha masjidun. Ini masjid. Naam. Man hadha? Siapa ini? Hadha tajirun. Ini seorang pedagang. Naam. Hadha kalbun. Ini anjing. Ahadha kalbun? Naam, ada kata tanya A di situ. Ulang sekali lagi. Ahadha kalbun? Naam. La, hadha kittun. Apakah ini anjing? Bukan, ini kucing. Naam. Hadha himarun? Naam. Ahadha himarun? Naam, terjemahkan dulu hadha himarun. Ini keledai. Naam. Apakah ini keledai? La, hadha hisanun. Tidak, ini seekor kuda. Naam. Wa ma hadha? Hadha jamalun. Apa ini? Dan apa ini? Naam. Ini seekor unta. Naam. Ma hadha? Hadha dikun. Apa ini? Ini ayam jantan. Naam. Man hadha? Hadha mudarrisun. Siapa ini? Ini seorang guru. Naam. Ahadha qamisun. Apakah ini kemeja? La, hadha mindilun. Tidak, ini sapu tangan. Naam. Naam, syukran ya akhir kirim. Jazakallahu khair. Nah, selesai sudah muraja'ah. Kita masuk ke tamrin. Kita masuk ke tamrinun. Latihan. Lihat halaman 11. Di sini perintahnya adalah iqra waktub. Iqra waktub. Mana iqra waktub? Baca dan tulislah. Iqra bacalah dan waktub dan tulislah. Nah. Latihan ini tentu saja latihan dari apa yang telah kita pelajari. Tentu jika kita memahami apa yang telah kita pelajari sebelumnya lalu kita murojaah maka insya Allah tidak akan kesulitan kita mengerjakan latihan setelah ini dan sepertinya tidak mengapa kita langsung saja buka kesempatan bagi al-ikhwal khadir rumah untuk bisa mengikuti latihan pada malam tafadhal ya Abdul Ghaffar. Baik Ustaz. Khadir Islam, para pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon menjawab latihan-latihan yang telah dipersilahkan kepada para pendengar maupun pemirsa ini pada halaman 11 di 021-823-6543. Kita coba sapa. Halo. Silakan. Ya, sudah terhubung. Halo. Nah, nampaknya terputus. Kembali kami angkat di layanan telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Now. Dan juga memberikan informasi bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, silakan dapat mengirimkan pesan singkat Anda ke nomor 081-989-6543. Kembali di layanan lain telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin menjawab latihan-latihan yang terdapat pada halaman ke-11 ini. Silakan, sudah ada yang masuk? Nah, halo.
Iya. Halo? Baik. Terputus kembali. Mungkin untuk diberikan misal mungkin, Ustaz, contoh. Atau kita berikan kepada Ikhwan Studio. Kita berikan kepada Ikhwan Studio semua latihan yang ada di sini. Nah, ada berapa orang di sini hadir? Nah. Fadhil, fadhil. Dari siapa? Tafadhal. Nah. Nah. Tidak ada yang baca, kita tutup saja majelis ini kalau begitu. Nah. Fadhil ya akhi. Wahid. Nah. Berusaha. Tidak mengapa. Salah tidak tidak apa. Kita bantu. Wahid. Nah. Ma hadha? Nah. Hadha qalamun. Nah, bagaimana ikhwan? Sahih? Sahih atau khata? Benar atau salah? Nah, jangan sibuk dengan nomornya masing-masing. Dengarkan. Ulangi lagi bacaan antum ya akhil kirim. Ma hadha? Hadha qalamun. Hadha qalamun. Sahih? Begitu bacanya? Sahih. Naam, ahsant. Terjem. Apa ini? Ini pena. Naam, mudah insyaallah. Mudah insyaallah. Naam. Jazakallahu khair ya akhil kirim. Bismillahirrahmanirrahim. Isnani. هذا كلب. نعم هذا كلب صحيح. ترجم. إني أنجين. إني أنجين. نعم شكرا. مودح كان. سهلون. سهلون إن شاء الله. الثالث. نعم. من هذا؟ هذا طبيب. نعم. صحيح يا أخوان. نعم. ترجم. Man hadha, siapa ini? Hadha tabibun, ini seorang dokter. Taib. Berikutnya. Arba'atu. Arba'ah. Arba'ah. Naam. Hadha jamalun. Naam, hadha jamalun. Sahih. Ini unta. Ya, syukran. Berikutnya. Berapa angkanya itu? Naam. Khamsa. Khamsa. Ahadha kalbun. Naam. Apakah ini anjing? Ya. La. Hadha qittun. Hadha qittun. Naam. Hadha qittun. Naam. Bukan. Ini kucing. Ini kucing. Mumtaz. Terus. Diputar terus. Sampai nomor terakhir. Tis'ah. Hah? Tis'a wala sitta? Sitta. Nah, jangan terbalik. Kalau sitta, enam. Kalau tis'a, sembilan. Nah. Ahadha dikun? Naam. Apakah ini ayam jantan? Ya. Naam, sahih. Sab'a. Sab'a. Ahadha hisanun? Naam. La, hadha himarun? Naam. Apakah ini kuda? Bukan, ini keledai. Mumtaz, masya Allah. Nah, berikutnya. Nah, bagaimana Pak Abdullah? Nomor 8, Thamaniyah. Nah, setelah ini kita meroja angka-angka 1 sampai 10 setelah ini, insya Allah. Hada mindilun. Nah, sebentar, ulang saya lagi. Bagaimana angkanya? Sa'ah. Bagaimana angkanya? Thamaniyah. Thamaniyah, naam. Hada mindilin. Hada mindilun. Hada mindilun. Sahih. Terjem. Ini sapu tangan. Ini sapu tangan. Ya, syukuran. Berikutnya. Tis'ah. Ahada waladun. Naam. Apakah ini anak kecil? Anak laki-laki? Ya, anak laki-laki. Ya. Naam. Syukuran. Asyara. Asyara. Man hadha? Hadha rajulun. Hadha. Diperbaiki sekali lagi, Pak. Man hadha? Hadha. Hadha. Naam. Rajulun. Hadha rajulun. Naam. Ala rajulun. Naam. Siapa ini? Ini laki-laki dewasa. Iya, syukuran. Jazakallahu khair.
Kita murajaah angka-angka sama-sama ikhwan. Wahid. Wahid. Itsnan. Itsnan. Thalathah. Thalathah. Arba'ah. Arba'ah. Khamsah. Khamsah. Sittah. Sittah. Sab'ah. 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 Sekali lagi. Sab'ah. Thamaniyah. Thamaniyah. Angka berapa thamaniyah? 8. Tis'ah. Tis'ah. Asyarah. Asyarah. Kita balik sekarang. Asyarah. Asyarah. Tis'ah. Tis'ah. Thamaniyah. Thamaniyah. Sab'ah. Sab'ah. Sittah. Sittah. Khamsah. Khamsah. Arba'ah. Arba'ah. Thalathah. Thalathah. Itsnan. Itsnan. Wahid. Wahid. Ya ikhwan, sendirian. Tafadhal. Wahid. Wahid. Teruskan. Itsnan. Thalathah. Arba'ah. Khamsah. Sittah. Sab'ah. Thamaniyah. Sittah. Asyarah. Asyarah. Dibalik. Asyarah. Tis'ah. Thamaniyah. Sab'ah. Sittah. Khamsah. Arba'ah. Thalathah. Tis'ah. Itsnan. Wahid. Taib. Siapa yang siap? 1 sampai 10. Kemudian dibalik. Tafadhal. Wahid. Itsnain. Itsnain wala itsnan? Itsnan. Itsnan. Naam. Salasa. Arba'a. Khamsa. Sitta. Sab'a. 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 Samaniya. Naam. Tis'a. Asyara. Asyara. Ya. Dibalik. Dibalik. Belum selesai. Dibalik sana dari 10 sampai enam. Kalau bisa tanpa melihat. Teruskan. Asyara. Asyara. Tis'a. Naam. Samaniya. 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 Sab'a. Sitta. Omsa. Arba'a. Isnain. Arba'a. Thalatha. Isnain. Wahid. Wahid. Taib. Siapa lagi? Semuanya harus dapat malam ini. Tidak ada yang tidak. Tafadhal. Wahid. Naam. Isnan. Yang isnan. Jangan dipanjangkan i-nya. Isnan. Naam. Salasa. Arba'a. Naam. Khomsa. Sitta. Ya. Sab'a. Samaniya. Tis'ah. Asyara. Nah. Asyara. Tis'ah. Samaniya. Nah, mohon tidak dibantu. Biar berusaha sendiri. Sab'ah. Sittah. Ya. Khomsah. Arba'ah. Salasah. Isnan. Wahid. Sahih. Mumtaz. Terus, siapa lagi? Wahid. Itsnan. Thalathah. Arba'ah. Khamsah. Sittah. Sab'ah. Thamaniyah. Tis'ah. Asyarah. Naam. Asyarah. Tis'ah. Thamaniyah. Sab'ah. Sittah. Khamsah. Arba'ah. Thalathah. Itsnan. Wahid. Naam. Mumtaz. Nah. Bismillah. Bismillah. Wahid. Nah. Isnan. Salasa. Pelan-pelan. Arba'ah. Isnan. Wahid. Isnan. Salasa. 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 Arba'ah. Nah. Khomsa. Sitta. Sab'ah. Samaniya. Tis'ah. Asaro. Sahih. Asaro. Tis'ah. Samaniya. 7. Sab'ah. Sittah. Khomsah. Arba'ah. Salasah. Isnan. Wahid. Mumtaz. Masya Allah. Tafadhal. Wahid. Isnan. Salasah. Arba'ah. Khomsah. Sittah. Sab'ah. Samaniyah. Tis'ah. Asyarah. Naam. Asyara. Tis'ah. Samaniyah.
سبعه سته خمسه اربعه ثلاثه اثنان واحد. طيب sekarang tutup bukunya. Nah, lihat tangan saya. Ayo. Arba. Sita. Asyara. Samania. Isnan. Wahid. Isnan. Asyara. Muntaz. Barakallahu fiik. Khalas anta ya akhi? Fadhal. Saya itu kita buka kesempatan bagi ikhwat dan akhwat di rumah. Bismillah. Khitamul misk. Tafadhal. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد. إيه شكرا جزاك الله خير. جزاك الله خير. تفضل. Mustaid ya Hamdani? Taib. Tepatnya ya Abdul Ghafar. Maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali mempersilakan para ikhwah yang ingin terhubung melalui layanan lain telepon. Mungkin tadi sempat terjadi kesalahan atau gangguan. Insya Allah kita akan mempersilakan kembali bagi Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543. Baik, sudah ada yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Dengan siapa, Bapak? Dengan Akh Jati di Bekasi. Di Bekasi. Bapak siapa? Jati. Pak Jati. Pak Jati. Silakan, Pak. Ya, Pak Jati mau mengerjakan latihan malam ini? Yes, Pak. Ada bukunya? Gak ada, Ustaz. Gak ada bukunya. Antum melihat dari televisi? Enggak juga, Ustaz. Enggak juga. Jadi bagaimana antum mengerjakan latihan? Pak Jati, ya, saya akan sebutkan beberapa mufrodat. Beberapa ya, kosakata Pak Jati menerjemahkannya. Begitu saja. Bagaimana? Iya, Ustaz. Pak Jati tadi ikut dari awal kan? Iya, Ustaz. Siap, Pak Jati ya? Siap, Ustaz. Baik. Tabibun. Tabibun. Dokter. Dokter. Iya, bagus. Jamalun. Jamalun. Unta. Unta, bagus. Mindilun. Mindil. Sapu tangan. Sapu tangan, mumtaz. Hada hisanun. Hada hisanun. Ini kuda. Mumtaz, ini kuda, bagus. Hada kittun. Ini kucing. Ini kucing, masya Allah. Ahada dikun. Ahada dikun. Apakah ini ayam? Dikun, ayam apa ini? Ayam jantan. Ayam jantan, naam. Nah. Naam, hadha dikun. Terjemahkan. Iya, ini ayam jantan. Iya, mumtaz. Man hadha? Siapa ini? Hadha rajulun. Ini lelaki. Rajulun, lelaki dewasa. Lelaki dewasa. Iya. Waladun, kebalikannya. Mana waladun? Lelaki kecil. Ah, lelaki kecil. Nah, anak laki-laki. Anak laki-laki. Anak laki-laki. Iya, mumtaz. Ah, Jati, yang akan datang antum cari bukunya dulu. Cari bukunya. Ikut pelajaran setelah itu dan telepon lagi. Kita tunggu telepon antum minggu depan insyaallah. Syukran, syukran Jati. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Alhamdulillah telah terhubung dari Bekasi ya, Al-Akh Jati. Terima kasih atas kebersamaannya di malam hari ini. Dan di belakang beliau, silakan bagi Anda yang ingin terhubung, baik ikhwan maupun akhwat, 021-823-6543. Kita sapa kembali. Halo.
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Umu Najah di Cikarang. Di Cikarang ya, dengan Umu siapa? Keraskan suaranya. Iya, dengan Umu siapa tadi? Di Cikarang. Nah, Umu Nadia. Nah, iya. Siap? Ya, Ustaz. Umu siapa tadi? Umu Najwa di Cikarang. Umu Najwa Cikarang. Umu Najwa ada bukunya? Ada, Ustaz. Tafadhali. Dari nomor 1, Wahid. Latihan halaman 11, Ahada Asyar. Berapa ikhwan 11? Kita baru sampai 10 tadi. Berapa 11? Ahada Asyar. Tafadhali Umu Najwa. Wahid. Ma haza? Haza qalamun. Nah. Ditarjim enggak, Ustaz? Nah. Ditarjim enggak? Jangan, bukan ditarjim. Utarjim. Iya. Utarjim, saya menerjemah. Kalau ditarjim, tarjama yutarjimu artinya tarjim, terjemahkan. Nah, apa ini? Ini pulpen. Nah. Teruskan. Isman. Haza kalbun. Ini anjing. Ya. Salasa. Man haza? Haza tabibun. Nah. Siapa ini? Ini seorang dokter. Ya. Arba'ah. Naam. Haza jamalun. Ah, gimana Umu Najwa? Haza? Haza jamalun. Naam, tidak ada yang dipanjangkan. Ini unta. Ya. Khamsah. Haza kalbun? La. Haza kittun. Apakah ini anjing? Tidak. Bukan, ini kucing. Ya, teruskan. Sittah. Haza dikun? Naam. Apakah ini ayam jago? Iya. Iya. Sabah. Ahaza hifonun? La. Haza himarun. Nah. Apakah ini kuda? Bukan. Ini keledai. Ini keledai. Ahsan. Samania. Haza mindilun? Ulang sekali lagi. Hanya haza. Hanya bukan ha, tapi ha. Haza mindilun. Iya. Ini sapu tangan. Naam. Tis'ah. Ahaza waladun? Naam. Apakah ini anak laki-laki? Iya. Naam. Asyara. Man haza? Haza rajulun. Siapa ini? Ini laki-laki dewasa. Ahsanti, ahsanti. Mumtazah, Masya Allah, anti mumtazah. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Barakallahu fiikum, barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah terhubung dari Cikarang, Umu Najwa. Barakallahu fiik. Dan berikutnya kita buka kembali saat untuk para pendengar maupun pemirsa di malam hari ini melalui layanan telepon 021-823-6543. Kita angkat kembali. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa, dari mana? Dengan Umu Afifah di Bandung. Dari Bandung, Umu Afifah. Silakan, Ustaz. Umu Afifah ada bukunya? Ada, Ustaz. Silakan. Silakan Umu Afifah dari nomor 1 dari awal kembali. Tafadhali. Nah, baik, Ustaz. Ma hadza? Nah, jangan lupa angkanya. Oh, nah. Wahid. Wahid, sahih. Ma hadha? Hadha qalamun. Naam. Apakah ini? Apa ini? Apa ini? Sahih. Ini bulpen. Iya. Sahih. Teruskan. Itsnain. Itsnan. Itsnain. Dia itsnain ketika ada sebab. Asalnya itsnan. Begitu. Itsnan. Nah, nanti ketika ada sebab, nanti ada bisa kita katakan itsnain, tapi ada sebabnya. Oh. Nah. Baik, Ustaz. Fahim, Ti? Fahim, nah. Insyaallah. Nah. Itsnan. Ya. Hada kalbun. Naam.
anjing. Iya. Salasa. Salasa, na'am. Man hadha? Hadha tabibun. Na'am. Siapa ini? Ya. Ini dokter. Nah. Arba'ah. Hadha Jamilun. Ah, bagaimana, Omo? Hadha Jamalun. Jamalun, sahih. Nah, kalau Jamilun dia ada ya setelah mimnya. Nah, ini tidak ada ya. Kurang saya lagi Umu, arba'ah. Arba'ah. Hadha Jamalun. Sahih. Ini unta. Ya, sahih. Terakhir, khamsah. Khamsah. Ahadha kalbun? La. Hadha qifun. Nah. Apakah ini anjing? Tidak. Ini kucing. Masya Allah. Mumtaz. Mumtaz. Anti mumtaz. Syukuran. Syukuran Umu. Cukup. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Wa jazakallah khairan wa fiik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barakallahu fiik dari Bandung ya. Telah terhubung Umu Afifah. Baik Ustaz. Tersisa 6 sampai 10. Satu lagi. Baik Ustaz, kita kembali mempersilakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di layanan telepon untuk berlatih pada halaman ke-11 ini. Sudah ada yang masuk nampaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dari mana? Dengan Risna di Tangerang, Pak. Nah, Ibu Risna di Tangerang, ya. Silakan. Ya. Ibu Risna, ikuti bacaan saya. Iya, Pak. Siap? Siap. Sittah. Apa, Pak? Sittah. Iftah. Sittah. Gimana? Ini kurang kedua. Iftah. Sittah. Iftah. Naam. Sittah itu angka 6. Oh, ya. Sittah itu angka berapa tadi, Bu Risna? Sittatun ya, Pak. Sittatun. Iya, sittatun. Ya, 6, ya. Angka berapa tadi sittatun? 6. Angka 6. Ahadha dikun? Ahadha dikun? Naam. Naam. Ya. Naam. Naam. Iya, sekali lagi ahadza dikun naam. Ahadza dikun naam. Apa artinya Bu Risna? Ahadza dikun? Apakah ini dikun apa ya? Tadi lupa. Dikun ayam jantan. Apakah ini ayam jantan? Ya. Naam. Apa tadi naam? Ya. Ya, masyaallah. Dikun apa tadi, Umu? Ayam jantan. Ayam jantan. Ingat baik-baik. Ahadza dikun naam. Apakah ini? Ahadza dikun naam. Apa artinya tadi? Apakah ini ayam jantan? Ya. Iya, iya. Siap, berikutnya, Umu? Ya. Sab'ah. Sab'ah, 7. Naam, sahih. Ahadza hisanun? Ahadza hisanun? Ahadza hisanun? Ahadza hisanun? La hadza himarun. La hadza himarun. La hadza himarun. La hadza himarun. Naam. Apa arti ini? Ahadza hisanun. Apa ini? Ahadza. Ini hisanun apa ya, Pak? Kuda. Apakah ini kuda? Tidak, ya. Ini keledai. Ah, sahih. Ya. Apa tadi Umu? Kuda bahasa Arabnya? Hisanun. Hisa, sa. Hisanun. Jangan khi, tapi hi, hi biasa. Hi. Terputus? Nah, للأسف الشديد. Kita beri kesempatan nanti buat Bu Risna menelepon di kesempatan yang akan datang, insya Allah. Insya Allah. Nah, barakallahu fiik, Ibu Risna dari Tangerang ya, dan dipersilakan kembali untuk membahas ataupun membaca di sisa latihan yang ada pada halaman ke-11 ini. Anda yang ingin terhubung tentunya melalui layanan lain telepon 0218236543 dan nampaknya sudah ada yang terhubung. Halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dari mana? Ibu Evi Palembang, Ustaz. Dari Palembang. Bu Evi Palembang. Iya. Silakan. Siap, Bu Evi?
Iya, siap Ustaz. Dari nomor 7. Tadi Bu Risna belum menyelesaikan nomor 7. Silakan. Sabah. Sabah. Ahaza hisanun. Nah. Apakah ini kuda? La, haza himarun. Tidak, ini keledai. Iya, sahih. Sama ini. Haza hindilun. Bagaimana Bu Evi? Ulang saya lagi. Maaf Ustaz, lupa. Haza mindilun. Iya, sahih. Ini sapu tangan. Tadi apa yang salah tadi? Apa yang salah tadi? Gimana Ustaz? Tadi apa yang salah tadi nomor 8? Bacaannya itu, betul, tapi apa yang salah? Itu kan pertanyaan tadi. Naam. Intonasi Ibu yang salah. Iya, iya. Sahih. Iya. Tis'a. Ahaza waladun. Naam. Apakah ini anak kecil? Ya. Naam, sahih. Asyara. Man haza? Siapa ini? Haza rajulun. Ini orang ini laki-laki dewasa. Iya, Masya Allah. Syukran. Syukran Umu. Jazakillah khair wa barakallahu fi. Kita tunggu teleponnya insya Allah di pertemuan berikutnya. Oh iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah telah terhubung dari Palembang ya. Di kesempatan malam hari ini. Dan berikutnya Ustaz. Nah, selesai sudah latihan di halaman 11. Ya. Dan itu menandakan selesai sudah ad-darsul awal. Latihan tadi barusan, ikhwal-akhwat sekalian adalah latihan terakhir di pelajaran pertama, ad-darsul awal. Setelah ini ad-darsul tsani. Tapi sebelum kita masuk ke ad-darsul tsani, kita tes dulu ikhwal di studio nih. Nah, kita merojah kembali. Mohon semua tutup bukunya. Aghliqul kutub. Aghliqu al-kutub. Mumpung masih 11 halaman, belum banyak-banyak. Bahkan kalau tidak salah bukan dari halaman 1 pelajaran pertama itu. Pelajaran pertama itu dari halaman 5. Berarti 5 sampai 11, ada berapa halaman yang sudah dipelajari? 6. 6 pelajaran. Dan dari 6 halaman. Dari 6 halaman ini ada berapa kata tanya yang kita dapatkan di ad-darsul awal? Yang ngantuk. Ariswan, tafadhal. Hampir saja tenggelam dalam ngantuknya. Nah. Atau siapa saja? Terserah. Ada berapa kata tanya yang sudah kita pelajari? Dari awal sampai halaman 11 tadi. Ada berapa kata tanya yang sudah kita pelajari? Nah, tafadhal, Masya Allah, Abu Abdullah, tafadhal. Nah, sudah menghitung-hitung barusan tadi, anda lihat jari-jari sudah dihitung, ya. Ada berapa? Arba'ah, Masya Allah. Ada empat berarti ya, empat kata tanya. Baik, tolong sebutkan. Yang pertama? Ma, baik. Apa arti ma? Apa? Baik, itu satu. Yang kedua? Hadza. Itu kata tanya hadza. A. Apa arti A? Apakah? Iya. Baru dua. Nanti dua lagi yang belum. Naam. Satu lagi. Apa man yang belum? Hah? Man. Ahsant. Apa arti man? Siapa. Baik. Satu lagi berarti kalau gitu yang belum. Nah. Ada empat tadi kan? Iya. Ma'aman. Satu lagi berarti antum baru menyebutkan tiga. Ada yang bisa menambahkan lagi apa yang belum disebutkan? Nah, tidak ada, cuma tiga saja. Tidak ada empat. Kata tanya yang ada di sini hanya tiga saja. Nah, antum sudah jawab semuanya barusan tadi. Ma, apa, man, siapa, yang terakhir apa? Untuk A itu punya salah satu daripada dua jawaban. Untuk pertanyaan A, apakah,
dia punya salah satu daripada dua kemungkinan jawaban. Siapa yang bisa jawab? Berikan mic-nya. Semua harus kebagian malam ini. Nah. Pertama, Wahid, Naam. Ah, yang pertama la. Naam atau? La. Atau la. Nah, salah satu daripada dua kemungkinan tadi. Kalau bukan Naam, apa itu Naam? Ya. Atau? La, tidak. La, la, tidak. Ahsant. Baik, satu lagi. Apa beda antara ma dengan man? Ayo, ada tiga ya di sana. Para masyayikh yang belum jawab. Para syuyukh. Apa beda antara ma dengan man? Ma li ghairi akil. Li ghairi al-akil. Naam. Man? Man lil akil. Lil akil. Ahsant. Apa artinya Pak? Li ghairi akil. Apa maksudnya li ghairi akil? Untuk selain berakal. Yang tidak berakal. Li ghairi akil yang tidak berakal. Al-akil. Akil yang berakal. Yang berakal. Ahsant. Syukran. Jazakallah khair. Apa maksud li ghairi akil dan al-akil? Jangan atup lagi, yang lain. Apa contoh kata benda ghairul akil yang tidak berakal? Apa contohnya, Pak? Satu saja contoh kata benda yang ghairul akil yang tidak berakal. Satu saja sebut, cukup. Kitabun. Saja. Kitabun, ahsant. Apa arti kitabun? Buku. Buku, ahsant. Satu lagi, contoh kalau tadi li ghairul akil, sekarang al-akil. Kebalikannya, yang berakal. Zaidun. Hah? Zaidun. 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 Pakai Zai apa Jai? Jai. Zaidun apa Zaidun? Zaidun. Zaidun. Ahsant. Ahsant. Barakallahu fiik. Masya Allah. Sahih. Mumtaz. Ada dua orang lagi yang belum jawab nih. Siap? Belum siap. Belum siap. Harus siap. Harus siap. Kalau kita tidak bisa jawab, tidak apa. Nanti dibantu yang lain insya Allah. Nah. Yang muda dari yang muda dulu. Dari yang muda dulu. Masya Allah. Kita dari yang mudah dulu. Nah, mudah insya Allah. Kita tidak akan beri soal yang di luar dari pelajaran, tidak mungkin. Nah, semua yang kita tanyakan sudah dipelajari insya Allah. Ma mana najmun ya akhil karim? Najmun. Najmun, bintang. Bintang. Tolong buat kata tanya dari najmun. Kata tanya dengan menggunakan dengan najmun, kalimat najmun. Kalimat tanya yang mengandung kata najmun di situ. Nah. Nah. Ma hadza? Ah, ma hadza? Teruskan jawabannya. Hadza najmun. Hadza najmun. Naam. Apa ini? Ini bintang. Baik, najmunnya diletakkan di jawaban. Ana minta najmunnya diletakkan di pertanyaan. Syukran ya akhir khair. Jazakallahu khair. Fadhil Syekh. Najmunnya diletakkan di kalimat tanya. Jangan di jawaban. Kalau tadi sahih jawaban itu najmunnya diletakkan di jawaban. Najmun diletakkan di kalimat tanya. Ya. Ahada najmun? Ahada najmun, mumtaz. Itu dia jawabannya. Apakah ini bintang? Iya, jawabannya. Tidak. Nah. Ini bulan. Nah, bulan apa ya? Ah. Sudah belum bulan dipelajari belum ya? Oh iya baik kalau itu. La hadza qamarun. La hadza qamarun. Iya, qamarun. Mana qamarun? Bukan, ini bulan. Iya, syukran. Jazakallahu khair. Ya, alhamdulillah selesai sudah ad-darsul awal. Dan sudah cukup insyaallah pertanyaan-pertanyaan tadi, kita masuk ke ad-darsul tsani. Pelajaran kedua. Silakan. Silakan buka bukunya kembali. Ad-darsu tsani, kita masuk ke pelajaran kedua. Judulnya apa di sini, ikhwan? Antum melihat judulnya? Dzalika. Kalau sebelumnya hadza, ini, sekarang dzalika. Ah, dzalika. Mana dzalika? Itu. Itu. Hadza ini, dzalika itu. Apa bedanya hadza dengan dzalika? Apa bedanya? Kalau hadza untuk yang dekat. Lil qarib, untuk yang dekat. Kalau dzalika lil ba'id, untuk yang jauh. Faham, Tom? Faham insyaallah. Istami'u jayidan. Istami'u jayidan. Ana aqra. Dengarkan dengan baik, ana baca.
Istami' faqat, dengarkan saja. Madzalika? Dengarkan saja, istami' faqat. La tukarrir, tidak ada yang mengikuti. Istami' faqat, dengarkan saja. Madzalika? Dzalika najmun. Dzalika najmun. Berikutnya, hadza masjidun wa dzalika baitun. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Di bawahnya, hadza hisanun wa dzalika himarun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Gambar di bawahnya lagi. Adzalika kalbun. Adzalika kalbun. La dzalika qittun. La dzalika qittun. Ma dzalika? Lihat gambar paling bawah di halaman 12. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Dzalika sarirun. Lihat halaman berikutnya sekarang, ikhwan. Kita habiskan sampai halaman 13. Man hadza wa man dzalika? Man hadza wa man dzalika? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Hadza mudarrisun, dengan ra yang ditasdid, hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ma dzalika? Ma dzalika? Dzalika hajarun. Dzalika hajarun. Hadza sukkarun, terakhir, hadza sukkarun wa dzalika labanun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ya, sekarang kembali dari awal lagi, dari ad-dars tsani halaman 12. Kembali ke halaman 12, kita baca sama-sama. Ayo ikhwan, yang ngantuk. Ya, sebentar lagi. Sebentar lagi selesai insyaallah. Ya, ya Allah. Kita baca sama-sama. Istami'u thumma kariru. Mana istami'u thumma kariru? Dengarkan thumma kariru, kemudian ulangi. Ikuti sama-sama. Ad-darsu tsani. Ad-darsu tsani. Ad-darsu tsani. Ad-darsu tsani. Apa artinya ad-darsu tsani? Pelajaran yang kedua. Naam. Dzalika. Dzalika. Nama mana dzalika? Itu. Itu nah. Sebelumnya kenapa ada yang bawa bukunya tipis, ada yang bukunya tebal? Naam. Masyaallah, ahlul kitab, masyaallah. Kita langsung lagi. Dzalika. Dzalika. Ma dzalika? Ma dzalika? Dzalika najmun. Dzalika najmun. Ana yakin antum bisa menerjemahkan. Tolong terjemahkan. Ma dzalika? Apa itu? Dzalika najmun? Itu bintang. Naam. Ma sudah kita dapatkan dari ad-darsul awal. Lasik tarik? Najmun juga sudah begitu. Sudah kita dapatkan juga di ad-darsul awal. Berikutnya, hadza masjidun wa dzalika baitun. Ayo. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Ah. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Ayo. Hadza. Apa artinya? Ini masjid dan itu rumah. Iya, berikutnya. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Apa artinya hadza hisanun? Ini kuda. Wa dzalika himarun. Dan itu? Keledai. Lihat, sebagian besar mufradatnya sudah kita pelajari. Ala sekadarik. Hisan sudah kita dapatkan di pelajaran 1. Himarun juga begitu. Yang penting apa? Yang penting murajaah. Nah, insyaallah kalau murajaah mufradat yang sebelumnya tidak akan lupa insyaallah. Berikutnya, adzalika kalbun? Adzalika kalbun? Adzalika kalbun? Adzalika kalbun? La dzalika qittun. La dzalika qittun. La dzalika qittun. La dzalika qittun. Bantu saya menerjemahkan. Adzalika kalbun? La dzalika kittun. La, bukan itu.
kucing. Iya, syukuran. Madzalika? Madzalika? Digeser gambarnya Hamdani. Madzalika? Madzalika? Dzalika sarirun. Dzalika sarirun. Apa artinya madzalika? Apa itu? Dzalika sarirun. Itu ranjang. Itu ranjang, masyaallah. Ikhwan, bahasa Arab itu mudah. Ada sekali tarik? Mudah sekali bahasa Arab itu. Tidak ada yang sulit dalam bahasa Arab, insyaallah. Halaman berikutnya sekarang. Kita habiskan ad-darsu tsani. Halaman berikutnya, halaman berapa sekarang? 13. Man hadza wa man dzalika? Man hadza wa man dzalika? Ah, terjemahkan. Siapa ini dan siapa itu? Siapa ini dan siapa itu? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ayo. Anda perlu ingatkan di sini banyak di kalimat mudarrisun banyak yang baca mudarrisun. Yang benar adalah ra'nya tasdid. Mudarrisun sama-sama mudarrisun. 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 Hadza mudarrisun. Hadza mudarrisun. Wa dzalika imamun. Wa dzalika imamun. Nah, tolong bantu terjemahkan. Hadza mudarrisun. Ini guru. Wa dzalika imamun. Dan itu imam. Ma dzalika? Ma dzalika? Dzalika hajarun. Dzalika hajarun. 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 Apa artinya? Batu. Hajarun artinya? Batu. Ma dzalika dari awal? Apa arti ma dzalika? Apa itu? Dzalika hajarun. Itu batu. Masya Allah. Hadza sukkarun. Hadza sukkarun. Wa dzalika labanun. Saya sambung. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Apa artinya hadza sukkarun wa dzalika labanun? Ini gula dan itu susu. Itu gula, ini gula dan itu susu. Susu. Masyaallah. Mumtaz. Faham itu, ikhwan? Ana minta satu orang baca. Tafadhal ya. Antum ya akhil karim. Dari awal. Ad-darsu tsani. Ad-darsu tsani. Naam. Ma dzalika? Apa artinya ad-darsu tsani? Pelajaran kedua. Naam, teruskan. Ma dzalika? Judulnya dulu. Dzalika. Naam, ma mana dzalika? Itu. Naam. Ma dzalika? Apa itu? Dzalika najmun. Naam. Itu bintang. Naam, sahih. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Ini masjid dan itu rumah. Naam, teruskan. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Naam. Ini kuda dan itu keledai. Naam, sahih. Adzalika kalbun? La, dzalika kittun. Apakah ini anjing? Ah, dzalika. Oh, udah itu tadi. Adzalika kalbun apa artinya? Apa itu anjing? Apakah? Apakah ya? Apakah itu anjing? Ya. La dzalika kittun. Tidak, itu kucing. Ya, syukran ya akhir karim. Jazakallah khair. Syukran. Berikutnya. Sisanya siapa? Tafadhal. Siapa saja? Bismillah. Ya. Ma dzalika? Apa itu? Ya. Dzalika sarirun. Naam. Itu ranjang. Iya. Halaman berikutnya, halaman 13. Man hadza wa man dzalika? Siapa ini dan siapa itu? Iya. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Sekali lagi, mudarrisun. Mudarrisun. Iya. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Iya. Ini guru dan itu imam. Ya, teruskan. Ma dzalika? Apa itu? Ya. Dzalika hajarun. Dzalika, panjangkan dzalnya. Dzalika hajarun. Ya. Itu batu. Ya, satu lagi. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Naam. Ini gula dan itu susu. Iya, syukran ya akhir karim. Jazakallahu khairan. Cukup sampai sini dulu. Ad-darsu tsani
waktu sudah jam 9:30. Mohon di apa pesanana yang biasanya anak sampaikan, mohon di murajaah. Hari ini ada 6 orang datang, berarti minggu depan 6 lagi. Insyaallah. Jangan hari ini 6, besok 3, nanti besok 5. Berganti-ganti wajah. Paham maksud anak? Nah, antum tentu ingin sekali lagi belajar bahasa Arab itu ingin tentu sampai ke tingkat akhir, ya tidak? Nah, butuh kesabaran, ya. Ini lama, ya, betul prosesnya lama. Tapi insyaallah dengan begini antum telah berusaha untuk melaksanakan salah satu upaya untuk wasilah terbesar untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu dengan memahami bahasa Arab. Dari hal-hal yang simpel sederhana ini kita mulai. Nanti tak terasa berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nanti tak terasa nanti insyaallah terkumpul mufradat, terkumpul kosakata, akhirnya ketika antum baca Al-Qur'an nanti terasa nanti. Ketika baca Al-Qur'an, oh ternyata ada kalimat qalamun dalam Al-Qur'an misalnya. Misalnya contohnya apa? Dalam surat apa? Surat dalam surat Nun, surat Al-Qalam, alas kedarik. Di situ ada kalimat Al-Qalam dalam surat Nun. Begitu kalimat kitabun berkali-kali. Begitu pula kalimat labanun yang barusan kita baca, labanun ada dalam Al-Qur'an. Banyak kalimat labanun dalam Al-Qur'an. Ini insyaallah satu persatu akan kita pelajari. Dan tentu semua diiringi dengan doa agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semua. Barakallahu fikum ya ikhwan wa jazakumullahu khairan. Ila liqa insyaallah fi rusbul qadim. Ketemu lagi insyaallah di pertemuan berikutnya. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.